Tutorial cara pasang double D-ring. Ini khusus buat yang masih pemula ya, yang sudah pro dan sudah terbiasa kalian skip saja. Oke. Yang pemula ya, kebanyakan yang masih awam belum paham untuk cara pakainya. Langkah pertama, kalian tarik si tali merah ini. Ini kan ada dua ya, dua ring. Kalian masukkan tali ini ke kolong si double D-ring ini, si dua ring ini ya. Kalian masukkan ke sini, kalian tarik. Ini tali ini sesuaikan dengan ukuran kepala kalian ya. Langkah kedua, kalian masukkan lagi ke ring yang pertama. Ke sini. Masukkan lagi ke kolong ring yang pertama, kalian tarik, sesuaikan. Lalu kalian tarik ke bagian luar atau ke depan ya. Kita kuncikan ke step yang terakhir. Seperti ini. Sip, sudah terkunci. Sesimpel itu, guys.